Nah, seperti ini umpan Indomie. Insya Allah umpan ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya di channelnya Chef Boing Fishing Adventure ya. Kita akan meracik umpan ikan sungai ya. Nah, ini kita akan coba meracik umpan dari mie instan ya, untuk ikan nila babon. Nila babon atau jenis ikan lainnya ya. Nah, ini mie-nya dari mie sedap. Mie-nya mie sedap ya. Kita pakai satu, dan ini telurnya ambil kuningnya saja. Nah, ini kan ada bumbunya. Ada bumbunya, kita pakai minyaknya aja ya. Nah, ini bisa direndam, ini habis direndam ya. Ini sudah direndam mie-nya. Kalau bisa diulek, karena saya belum punya itu apa ulekan batu ya, jadi direndam juga nggak apa-apa. Seperti ini yang udah direndam. Kalau umpan ini sangat ampuh dan gitu ya, untuk ikan nila terutamanya, ikan nila ya, atau jenis ikan lainnya juga suka. Kita bejek-bejek dulu ya sampai lembut. Usahakan ya pakai minyak mie sedap ya, rasa ayam bawang. Nah, kita pakainya minyaknya aja. Oke, ini untuk ikan liar ya, ikan sungai liar ya. Kita ulek-ulek dulu. Kalau yang pengen lebih jelasnya silahkan komentar ya. Jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share agar channel ini lebih maju dan berkembang. Sekarang kita masukkan kuning telurnya, pisahin dulu. Kita ambil kuningnya saja ya. Nah, seperti ini. Cuman dua bahan ya, mie instan sama minyaknya sama telur. Mie instan sama telur ya. Aduk aduk sampai kalis ya, Mas Bro. Oke, jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar ada info-info terbaru dari seputar permancingan ya, untuk sahabat semua ya, mohon dukungannya. Insya Allah umpan ini sangat manjur gitu untuk ikan liar ya. Sekarang kita masukin minyak, minyak dari Indomie-nya ya. Aduk lagi agar wanginya, gunanya minyak ini agar wanginya supaya cepat kecium nyebar, intinya targetnya ikan sungai ya. Nah, silakan buat kalian yang mau coba ya, bahannya simple, mie sedap ya, rasa ayam bawang, bumbunya jangan dimasukin, kasih minyaknya saja, lalu cuma dikasih kuning telur. Nah, ini wangi dan amisnya juga ada, gurihnya ada. Oke. Nah, ini sudah mantap. Nih, umpannya seperti ini. Insya Allah umpan ini gitu ya. Tapi tergantung dari kita lagi hoki dan rezekinya ya. Oke. Nah, seperti ini umpan Indomie mie. Oke, jangan lupa klik comment subscribe-nya, Mas Bro. Mohon dukungannya ya. Sampai di sini saja, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.